Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Hal Ustaz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas di segmen pertama dengan Ustaz Rashid ya, yang sudah pernah kita bahas juga sebelumnya, yaitu tentang jumlah tolak ukur sedekah itu apakah dilihat dari jumlahnya atau tidak. Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi, jangan khawatir, nanti bisa saksikan versi fullnya di channel YouTube Salam Televisi. Di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang rukyah, teman-teman. Nah, namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang, Ustaz, kapan tanda-tanda seseorang harus diruqyah? Dan kemarin ini sudah dibahas oleh Ustaz Taufik. Mari kita simak jawabannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala ba'du. Jadi pertanyaannya tentang kapan seseorang itu harus diruqyah ya. Jadi yang pertama tentang ruqyah sendiri, sebenarnya ruqyah itu adalah kita membaca atau membaca Al-Quran atau membaca doa untuk menyembuhkan diri kita dari penyakit yang sifatnya medis atau non medis, dan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap Muslim hendaknya dia meruqyah dirinya setiap hari, ya, kapan saja, di mana saja, agar Allah Subhanahu Wa Taala melindunginya dari penyakit, apakah itu penyakit yang sifatnya medis atau yang non medis. Nah, terkhusus pada penyakit-penyakit yang non medis disebabkan oleh ain atau disebabkan oleh kedengkian, maka ini tentunya lebih diutamakan, lebih dianjurkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita tidak mampu lagi untuk meruqyah diri kita akibat ainkah itu atau akibat sihir yang diberikan oleh orang lain, maka di saat itu jika kita tidak sanggup lagi untuk meruqyah diri kita, maka kita dibolehkan untuk meminta ruqyah kepada orang lain, walaupun ini ya dapat mengurangi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang yang menjelaskan tentang orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, di antaranya adalah orang yang tidak meminta diruqyah. Jadi meminta diruqyah ini pada asal hukumnya adalah makruh, tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita akibat penyakit tertentu, apakah karena sihir atau karena ain atau karena yang lainnya, dan itu mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah. Karena biasanya penyakit-penyakit seperti ini menyebabkan kita jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu dibolehkan kita untuk meminta diruqyah. Di antara tanda-tandanya adalah seseorang terlalu berat untuk beribadah. Ya, atau mungkin dia mengalami kelainan di dalam dirinya, apakah itu dalam bentuk penyakit atau dalam bentuk yang lainnya. Misalnya dia merasa setiap hari panas, tersiksa dan seterusnya, dan dia sudah mencoba untuk meruqyah dirinya terus menerus tidak sanggup, sampai akhirnya dia terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu silakan meminta diruqyah ya. Tapi jika dia masih mampu untuk mengendalikan dirinya, maka dianjurkan dia meruqyah dirinya dengan berdoa kepada Allah, dengan membaca ayat Al-Quran secara keseluruhan. Ayat Al-Quran mengandung kesembuhan, dan secara khusus misalnya dengan surat Al-Fatihah atau Al-Falaq atau An-Nas atau Al-Ikhlas atau ayatul kursi atau ayat-ayat khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pernah ya, ada sebuah kaum yang disengat oleh suatu binatang yang berbisa. Lalu beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk meruqyahnya, dan mereka meruqyahnya. Jadi di antara tanda-tanda kita bisa meruqyah diri kita atau meruqyah orang lain atau meminta kita untuk diruqyah adalah kena sengatan binatang yang berbisa ya, seperti kalajengking, ular dan sebagainya, atau kita terkena sihir. Yaitu bisa terlihat dari
perlakuan atau perasaan atau yang lainnya, dan itu sudah menyalahi dari kebiasaannya, ya, atau dengan indikasi-indikasi lainnya yang mungkin bersifat gaib. Hada wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Taufik yang sudah memberikan penjelasan kepada kita kembali, ya. Nah, teman-teman, ini rukyah ini ternyata bukan selalu ketika ada seseorang yang kesurupan kemudian kita rukyah, tidak, teman-teman. Bahkan kita dianjurkan untuk merukyah diri kita sendiri setiap hari. Nah, pertanyaan tadi adalah kapan tanda-tanda seseorang itu harus rukyah? Gak harus kesurupan, teman-teman. Kalau kita merasa minta perlindungan, itu juga boleh kita rukyah. Kita agar kita dilindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, minta perlindungan sama Allah, ya, itu boleh kita rukyah. Apalagi nih, ini juga pengingat bagi saya sendiri, ya. Pengingat buat kita semua lah. Apalagi kalau kita seandainya merasa berat untuk ibadah. Berat untuk ibadah itu bukan kita meninggalkan ibadah, enggak. Tapi kita menunda-nunda ibadah yang biasanya kita on time misalnya. Itu juga termasuk menjadi berat gitu kan. Nah maka ini juga kita harus terapin rukyah kita kepada diri kita sendiri. Nah ini juga hati-hati, teman-teman. Kita enggak peduli sama saudara-saudara kita atau tetangga kita aja, itu udah harus kita rukyah juga diri kita itu. Nah tapi yang paling apa tadi, kerasa tadi yang soal ibadah, ya, kita menunda-nunda ibadah atau menunda-nunda kebaikan aja, itu kita bisa jadi harus kita rukyah juga diri kita sendiri. Maka dianjurkan kita untuk merukyah diri kita sendiri itu setiap hari. Agar segala hal yang, segala amalan yang baik itu bisa kita kerjakan dan bisa kita kejar. Ya. Wallahu a'lam, teman-teman, semoga tercerahkan. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Ustaz, apakah ada doa khusus antara azan dan iqomah?